Teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya hari ini di kantor advokat bersama ini. Kami mengundang teman-teman terkait dengan jumpa pers ini terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Roska Leonita pada beberapa waktu lalu dan telah ada beredar di pemberitaan baik di media sosial maupun media online. Dan pada kesempatan siang hari ini kami mendampingi Bapak Pulirio Kao, adalah ayah kandung dari anak Nadia Dukaho, untuk menyampaikan klarifikasi terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Ibu Roska Leonita. Untuk itu, pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan kepada Bapak Pulirio Kao untuk menyampaikan klarifikasi terkait dengan pemberitaan baik media sosial maupun di media online. Terima kasih. Saya Pulirio Yonatan Kao. Saya adalah ayah atau bapak dari Nadia Dukaho. Belakangan atau beberapa hari terakhir ini telah beredar berbagai berita dan terungkap fakta bahwa ada peristiwa yang sungguh meresahkan bapak ibu sekalian, bahwa Ibu Roska telah melakukan tindakan yang menawarkan kendaraan ke beberapa pihak, bahwa kendaraan tersebut adalah hadiah dari RCTI untuk Nadia sebagai pemenang runner-up 2 Miss Indonesia tahun 2020 yang dia tidak gunakan. Bahwa ini adalah sesuatu informasi yang tidak benar dan sebenarnya kendaraan tersebut atau hadiah itu tidak pernah ada, tidak ada. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa modus atau peristiwa ini sesungguhnya semuanya dilakukan, direncanakan sendiri oleh Ibu Roska Leonita secara sembunyi-sembunyi, dengan mencatut dan menggunakan nama Nadia, bahkan menggunakan nama keluarga besar Dukaho. Ibu Roska juga secara sepihak telah menggunakan rekening atas nama Nadia dalam beberapa transaksinya. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan juga tanpa seizin sebenarnya dari Nadia. Dan hal ini tentu tidak dapat saya cegah, karena itu tadi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan saya sebagai ayah daripada Nadia dan juga sebagai suami daripada Ibu Roska Leonita. Bahwa semua kasus ini adalah sepenuhnya perbuatan Ibu Roska dan menjadi tanggung jawabnya secara hukum. Saya sendiri menyerahkan semuanya pada proses hukum. Jika ada korban atau para pihak yang merasa dirugikan, untuk menempuh jalur hukum dan meminta pertanggungjawaban daripada Ibu Roska sesuai juga dengan apa yang telah diklarifikasi beberapa hari lalu oleh Ibu Roska ke Puri, bahwa sejak tanggal 4 Maret 2021 saya telah mengambil sikap tegas kepada Ibu Roska Leonita sebagai bentuk tidak ada lagi hubungan dengan Ibu Roska, yaitu di mana saya telah memberi kuasa hukum kepada saudara Amos Lafu, SIMA dan kawan-kawan untuk memasukkan gugatan perceraian dengan Ibu Roska. Dan saat ini sementara dalam berproses persidangan di Pengadilan Negeri Kupang. Semua akibat dari perbuatannya tidak ada lagi sangkut paut dengan keluarga besar, termasuk dengan keluarga kecil saya dan anak-anak saya. Hal ini saya lakukan setelah berbagai kesempatan yang sudah saya berikan kepada Ibu Roska untuk dia bisa berubah
dari waktu ke waktu. Tetapi sampai dengan kejadian ini terjadi, saya menganggap bahwa Ibu Roska tidak punya lagi itikad baik untuk bertobat dan memperbaiki dirinya. Dan karena itulah langkah sejak tanggal 4 Maret itu saya lakukan. Atas semua yang sudah terjadi dan akibat yang timbul dari persoalan ini, saya atas nama anak-anak di dalam rumah, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, dan saya juga tentu memohon doa dari kita semua untuk supaya persoalan ini cepat dapat diselesaikan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kami sebagai suami dan anak-anak, secara hukum apa yang dilakukan oleh Ibu Roska adalah tanggung jawab secara hukum. Dan kami berharap kepada semua pihak, kami himbau dan kami mohon untuk kita selalu menggunakan asas praduga tidak bersalah, sehingga tidak ada lagi tuduhan atau secara tendensius bakal menjustifikasi anak kami Nadia seolah-olah dialah pelakunya. Dan kami berharap apa yang telah dilakukan juga oleh Ibu Roska sebagai bentuk klarifikasi juga dapat dipahami. Demikian yang bisa kami sampaikan, hal lain akan kami sampaikan kepada penasihat hukum saya. Terima kasih. Baik, terima kasih apa yang disampaikan oleh Bapak Nadia terkait dengan pemberitaan dan tindak pidana yang dilakukan oleh Ibu Roska Yolita. Dan sebagai penegasan dari kuasa hukum, mungkin silakan Pak Firdi terkait dengan pemberitaan yang mencakup nama anak-anak di dalam pemberitaan di media bahwa seolah-olah tindakan yang dilakukan oleh ibu ini adalah korporasi keluarga. Silakan Pak Firdi. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak dan Bapak Nadia, ayah kandung dari Nadia Rikaho, yang telah memberikan klarifikasi terkait dengan beberapa hari yang lalu terdapat pemberitaan di media sosial seolah-olah anaknya yang bernama Nadia Rukaho terlibat dalam tindak pidana sebagaimana pemberitaan yang sudah dilakukan beberapa hari lalu. Pada kesempatan ini kami perlu menegaskan bahwa berdasarkan klarifikasi dari ayah kandung dari Nadia Rukaho, ada beberapa hal yang ditegaskan. Yang pertama, Nadia Rukaho tidak terlibat sama sekali dalam tindakan yang dilakukan oleh ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak saja terlibat tetapi tidak mengetahui. Karena seperti penjelasan tadi bahwa ibunya melakukan secara sembunyi-sembunyi. Okelah, apabila dalam beberapa pemberitaan menyatakan bahwa ada tayangan dari wajahnya anak Nadia atau adik Nadia tadi, itu hanya sekedar gambar yang ditunjukkan yang tidak diketahui sama sekali oleh yang bersangkutan apa tujuan dari gambar itu sendiri. Sehingga kami sebagai kuasa hukum menghimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh warga NTT yang mengamati video itu untuk tidak boleh memviralkan, apalagi secara terang-terang menjustis seolah-olah Nadia Rukaho terlibat langsung dalam tindakan dugaan pidana yang sementara dilaporkan. Dugaan pidana itu sementara berproses, proses hukum sementara berjalan. Oleh karena itu, biarlah ranah hukum itu berjalan. Kita tidak boleh menjustis nama seseorang yang tidak terlibat. Apalagi adik-adik Nadia juga yang ditampilkan dalam beberapa postingan. Ini jangankan Nadia, adik-adiknya yang berumur 5 tahun bahkan di bawah itu pun diposting seolah-olah satu keluarga Rukaho ini terlibat dalam tindakan itu. Oleh karena itu kami sebagai kuasa hukum menghimbau kepada seluruh pengguna medsos agar pandai-pandai dalam menggunakan medsos sehingga tidak boleh menjustis orang yang tidak bersalah. Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ibu
promosikan itu adalah tindakan pribadi atau tindakan individu yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu kami juga meminta secara tegas kepada siapa saja, kepada siapa agar tidak boleh menggunakan nama keluarga, apalagi menggunakan mengupload data pribadi dari keluarga, kartu keluarga dari keluarga Bapak Uli itu diupload secara terang-terangan di media sosial. Oleh karena kami sekali lagi menegaskan itu dihentikan. Kami himbau supaya video-video itu ditarik kembali. Sehingga silahkan saja melakukan proses hukum terhadap ibu yang sudah mengakui juga perbuatannya pada pemberitaan-pemberitaan sebelumnya. Terima kasih. Mungkin ini yang kami perlu tegaskan dalam jumpa pers atau konferensi pers yang dilakukan pada siang. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman tadi, saya kira cukup. Silakan baik, saya salah satu kuasa hukum dari Bapak Irfan, yang dimana terkait dengan persoalan yang mungkin dari Bapak Irfan sudah memberikan klarifikasinya. Jadi saya mungkin ingin menegaskan pada prinsipnya kepada teman-teman media yang di luar sana yang telah memberitakan berita-berita yang seharusnya perlu untuk mendalami kebenarannya itu, sehingga jangan melebar. Atau pada prinsipnya fokus kepada siapa yang menjadi aktor utama dalam perbuatan penipuan ini. Ini yang perlu saya tegaskan. Sehingga secara jelas bahwa anak Nadia Ryukaho ini tidak ada berperan sama sekali untuk melangsungkan atau melancarkan perbuatan pidana penipuan ini bersama ibunya. Jadi lebih tegas lagi bahwa perbuatan ini semata-mata direkayasa dan diprogramkan secara pribadi oleh ibunya, yaitu Ibu Roska Leonita. Terima kasih rekan-rekan kuasa hukum. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Nadia. Dan pada akhirnya adalah kita minta kepada seluruh pengguna media agar berhati-hati dalam hal mempublikasikan hal yang belum teruji kebenarannya, agar tidak merugikan diri sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini, dan terima kasih.